Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang ya teman-teman semua. Siang hari ini hadir dari kawasan Tol Dumai ya, Pekanbaru Dumai. Ini lagi istirahat di rest area 45 Dumai ya. Tol menuju Dumai atau apa namanya. Ini masih bersama Pak Fendi Siombing bersama anak lanang ini ya, anak lanang yang pada nama siapa? Alvin. Ini namanya siapa? Dego. Ini nama siapa? Debbie. Hah? Debbie ya. Ini putra putrinya Pak Fendi. Fendinya lagi di luar, lagi makan. Ini di dalam kabin, dalam ruangan. Itu di belakang penumpangnya juga penuh, full ya. Mau piknik pokoknya. Di depan ditemani sama Mas Alvin ya. Alhamdulillah tadi malam jam 8 setengah 9 ya sudah sampai Pekanbaru. Nginep di Pekanbaru ini tadi berangkat jam 11 tadi. Sekarang di rest area 45 Pekanbaru Dumai. Persisnya di mana ini aku kurang paham. Teman-teman yang tahu di daerah mana ini tolong ditulis di kolom komentar ya. Ini parkirannya penuh juga ya. Karena awalan rest area di KM45 ini ya. Ini kita keluar sebentar nanti. Nah. Ya, rest area full ya, full. Ini rest area. Ya. Ini bagus banget tolnya ya, mulus. Nggak kayak di tol yang di Palembang kemarin ya. Palembang kemarin jalannya jelek banget, ini mulus banget. Ini rencananya bagus. Ini baru tahap anu tapi apa reparasi, rehab tapi ya. Rehab. Masih ditemani X-Trail Nissan ya, AB16 CD. Ini jos banget ya. Tenaganya kuat, jos pokoknya. Kuat. Buat ngetrip. Ayo, dipinang boleh nih. AB16 CD boleh dipinang ini. Dipinang. X-Trail. Tangguhannya enggak diragukan lagi. Ya, satu-satu sudah pada meninggalkan rest area KM45 Tol Pekanbaru Dumai ya. Sungai Pinang ya. Travel itu. Bank. Oh, itu bank-nya Rio ya. Tuh, suasananya ya. Rame lancar, cuma di area-areanya padat nih. Ini bis gede apa? Kendaraan besar campur dengan yang kecil jadi agak ribet jadi. Karena masih banyak perbaikan di depan sana. Banyak kendaraan dari luar daerah juga nih ya, ada plat Jakarta dan sekitarnya melintas di sini, ada plat Purwakarta, Karawang ya, Pati.
ada plat Malang untuk N juga. Wah, ini plat apa? Mazda. Mazda. Yo yo. Nah. Oh, mantap ini. 4x4. Istirahat, Bang. Ya. Ini Mazda 4x4. Mau kemana, Bang? Oh, Dumai. Oh, ya 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 ya. Ini dari apa nih? Air Pam Group. Air Kampar Group. Air Kampar Group itu ya. Itu ya. Aduh. Panas. Situasinya di sini. Enggak hujan. Semalam kemarin sore ya, agak lambat jadi sampainya karena ada itu trouble di sebelum masuk Pekanbaru, jadi ada truk melintang ya, jadi macetnya berkilo-kilo ya. Tapi alhamdulillah driver duanya langsung ngambil kanan, ngambil posisi, jadi tidak terlalu lama juga kena macetnya. Tapi ya tetap menunggu lama untuk bisa keluar juga. Wah, ini mana macet ini. Truk yang depan dia berhenti, dia gak mau mengalah dia. Udah berhenti nih dia. Oh, gak mau berhenti dia. Tuh, Pak Siambing lagi makan. Lagi makan, Pak Siambing. Nah, tuh. Siambingnya lagi makan. Kita tungguin aja. Pak Siambing lagi makan ya. Tuh, sama istrinya. Kita ikut di luar aja. Oh, sudah jalan lagi ternyata. Gula putih apa gula merah? Gula ya, dikit aja. Ya, lagi-lagi. Oke, ya. Namanya apa ini? Wedang jahe, Pak. Wedang jahe. Wedang jahe lah. Rest area KM545. Oke. Ya. Oh iya. Kasih ibu tadi dalam tadi. Sudah. Ya, saya akhiri dulu video siang hari ini. Nanti kita sambung video-video berikutnya. Jangan lupa like, subscribe GG82 Official. Melaporkan dari rest area Pekanbaru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Next time video.